Ini kita bergeser teman-teman di sebelah. Ada jenis metal. Keren. Kaki-kakinya bagus, bodinya juga panjang, kaki-kaki ini bagus teman-teman. Kepalanya juga porem. Dari pasar sapi yang berketawang teman-teman, pasaran yang buka 5 hari sekali di pasaran Jawa Pahing. Ini ada petetan bagus-bagus, ada simetal dan PO. Nanti kita tanya harga-harganya teman-teman kalau orangnya sudah balik ke sini lagi, baru mau parkir kayaknya. PO-nya bagus. Simentalnya juga keren teman-teman. Bodinya cukup lumayan besar. Kakinya termasuk besar-besar teman-teman, dan lumayan tegak-tegak juga. Terus kepalanya gundul, tapi untuk bagian kelamin udah lewer gitu ya. Kalau kelaminnya nggak ngelewer gitu, bagus ini, lumayan. Oke, lanjut nanti teman-teman kalau yang punya sudah kesini. Yang putih nih harga 16 juta teman-teman. Terus yang merah si metal ini harga 17 juta. Bagus-bagus ini. Cuman untuk yang si metal sayangnya untuk kelaminnya udah ke bawah. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Ini ada pedetan super ini. Ada jenis metal. Agak sedikit beringas. Mungkin ya ngajak main-main ini teman-teman. Keren. Kaki-kakinya bagus. Terus bodinya juga panjang. Kaki-kaki tulangan besar-besar. Sebagian punggung juga rata. Keren. Iki pinten iki, Pak? Saken selikur, Pak. Istimewa, harganya juga keren, teman-teman. Rp21 juta. Harga pedet sekarang ngeri kalau yang kelas-kelas istimewa ini. Wih, gas nih. Apa petet? Kalau ini kan cuma.
Lur. Gas ngapik iki. Cepet. Pantatnya juga melenuk, gede, tebel. Lompat-lompat lho ini Pak Din. Lompat-lompat, mungkin naik ketubruk. Ini kok ngene sing topi ireng niku. Iki wae mlompat-mlompat ya. Bahaya mung nek nang ngarepe. Dari bagian atas juga lebar, teman-teman. Keren, istimewa. Ini sementara pedetan paling super pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. 21 juta. Kita masih di pasar sapi Ambar Ketawang dan kita bergeser di sebelah sini teman-teman. Ini ada bakalan kurang lebih usia 1 tahunan. Tadi infonya dari Mas Suryo ini harga sekitar 19 jutaan. Tadi sempat dipantau sama Mas Asrofi dari Grabak Kabupaten Magelang. Cuman belum deal kayaknya, terus dilepas. Kaki-kaki bagus teman-teman, depan belakang tegak-tegak, kepalanya juga porem, bertanduk. Terus sayang untuk di kelaminnya agak sedikit glember dan sapinya juga kurang panjang sedikit, terus kurang tinggi. Ini bagus teman-teman, kepalanya juga porem. Ini awalnya tadi yang bawa Om Hanto. Om Hanto dari Sleman. Enggak tahu orangnya di mana, teman-teman. Jenis simetal. Kurang lebih usia 1 tahunan. Sudah dibeli sama Mas ini kayaknya. Kalau dari segi speknya lumayan bagus teman-teman. Cuman agak kurang tinggi dan kurang panjang. Untuk hari ini bakalannya nggak terlalu banyak yang keluar. Yang super-super juga hanya 1-2 ekor, terus sapi jumbo ada beberapa ekor. Pedet-pedetan saya juga nggak ketemu banyak yang super-super. Ini
jam sekitar jam 8:30 pasar sudah mulai sepi. Nah, ini Omanto yang bawa ini. Oh, ternyata belum deal, teman-teman. Diangkroi. Nafsu rokowe, man. Juga ketemu teman-teman baru dari pasar, teman-teman. Yes. Masuk YouTube sih. Dan lebu YouTube. Kayak Mas Suryo wis kerap ya, Mas. Ganteng ya, Mas. Kurang dhuwur, kurang dawa ya. Mulai kurang dhuwur. Ini Omanto yang bawa masih dinego-nego sama Omanto yang bawa, teman-teman. Masih ayel-ayelan. Kita lanjut, kita muter-muter lagi, teman-teman.